wali wilayah. Wilayah itu kewalian. Bagus, jadi salah kalau sudah nubuah kanannya wilayah kewalian. Satu di antara wilayah Pak Harto ditaati. Tidak ditaati walaupun jangan tidak hanya sampai hitam, dalam sobek tidak berewek sejuk. Tidak sampai Allah. Yang bisa menyampaikan sujud kepada Allah. Yang 70 kamar pribadi. Minggu kemudian para rumah tangga datang ke saudara. Sekeluarga besar Pak Mujono SA, kepala rumah tangga, Pak Presiden. Pertanyaan ke Abah, diapakan Bapak Presiden? Tahun 70 sampai kepada anak-anak dah. Tahun 70 pertanyaan Pak Mujono SH dengan keluarganya, istri, anak-anaknya, menantu. Pertanyaan diapakan Bapak Presiden? Kenapa? Kata Abah. Ada kalian. Kalian ingin apa? Kata Abah. Saya disuruh sholat. Kelainan Harto. Saya, untuk saya, kami disuruh sholat. Sebelumnya tidak pernah. Karena saya jawain, ngomong jawain. Kami disuruh sholat. Diapakan Bapak Presiden, kami di sini mau itu. Duduk tadi. Cuman pikir dua sama di atas, diapakan Bapak Presiden, kami mau itu. Tapi, tapi Bapak Indonesia tahu umat Islam, tahu Pak Harto itu cenderung terhadap Islam tahun 90, 20 tahun sudah layak-layak mikir bahwa bangsa Indonesia baru tahu Pak Harto cenderung Islam. Jadi dipimpin Islam dunia Pak Harto, pernah pimpin Islam sedunia. Ya itu karena mereka melihat menjegal kristenisasi dan mendirikan 1000 masjid. Tidak ada di kolong langit yang dibikin 1000 masjid. Tidak ada. Tujuannya apa? Menjegal kristenisasi. Kristen tidak jalan. Gereja. Karena setelah beliau diiming-imingi oleh Vatikan, di 100 malah 80 untuk Bapak, 20 untuk bikin gereja, sodok gereja dari Indonesia, Bapak semua Bapak kita. Ngamuk Pak Harto, diiming-imingi 80. Bahasanya sodok gereja dari Indonesia, Bapak. Karena ada kata-kata itu, kata-kata ini 80-20, langsung Pak Harto mengimingi. Utusan 45.000 pondok pesantren kecendangan. Pertanyaannya, kalau Kristen ingin mengkristenkan Indonesia, apa saudara-saudara tidak mau selama Indonesia? Mau jawab gimana? Pertanyaan. Baru ada pertanyaan di kolom langit. Bukan mulu. Bukan di media cetak. Bukan di jalan. Buktikan karya nyata seperti Abah Anu. Kurung bertemu Rui, itu presiden yang mengucap Abah Anu. Entah mengucapkan apa, seperti nyiruan pindah. Dia ngomong kenal, mesti harap, berupa dupang, 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 dupang. Dibutuh Abah Anu, kapalnya. Dari semua utusan pesantren yang pakai celana, pakai jas, pakai dasi, pakai kopi hitam, alhamdulillah. Mungkin sarung, jas, tuba, yang lain. Ini ada, ini alhamdulillah yang pakai jas, pakai dasi.
dapat hadiah kalpatar ternyata apa namanya selain mentampil menghadiri undangan para ulama dan itu diperkenalkan kepada ulama ini untuk bukti ulama harus begini. Abah sepuh waktu ngolah tanah, abah sepuh menatap air kita supaya naik ke sawah, karena sawah di atas, kita nuli di bawah, sungai. Kata mana abah sepuh, air naik kayak ular dan air sanyo. Ada sanyo. Abah nomor tidak ditatap kayak abah sepuh. 3 kilometer dari Sinyalaya apa di bendung bikin irigasi ditatap ke semen batu batu pasang kita alhamdulillah kita sih kupasir bisa mengairi ratusan hektar bukan hanya bisa membuat ratusan hektar sawah daerah-daerah yang tidak punya sawah bisa punya sawah tidak punya barang kerjaan apa tempat aja apa tahu kalau beringin dapat ini cincin 12 berlian dan tangan ini apa 12 berlian jadi apa itu penasehat presiden nomor kedua termasuk yang 12 merasa presiden putusan Jawa Barat ulama putusan ulama membubarkan komunis tidak ada yang berani di kolam langit membuat kesilapan bapak presiden ateis yang tidak percaya Tuhan masih mendingan percaya Tuhan Tuhan kematian Tuhan matahari Tuhan air Tuhan api ketimbang yang tidak percaya tidak hanya itu membutuhkan diplomatik dengan Cina itu kawalian Pak Harto karena itu Pancasila dengan keempat